Apa kabar? Baik-baik saja, Mas. Baik-baik. Tadi bawa gacuannya di event apa nih? Mounting Cup BC1 ya? Cup BC1. Oke, nama burungnya siapa? Gading Mas, Mas. Gading Mas? Ya. Gacu baru itu lama sih? Gacu baru atau yang lama? Oh, ini baru mabung sekali. Oh, pastol. Ya. Pastol, dari pastol memang? Dari pastol. Dari pastol. Ternakan sendiri atau beli? Ternakan teman. Hanya di sana 38. Wow. 16. Akhirnya 32. Oke. Mas Anton. Siapa yang jadi akan pemenangnya? Ini ada A-nya 1, ini B-nya 2, dan ini A1 B1. Oke, pemenangnya ada di nomor 16, tetap juara 1 dua kali. Bisa dibilang juara satu dua kali. Sesinya dempet banget, dibilang kan biasanya kan jauh ya, kita ini dempet, pasti ada persiapan ya. Persiapan ya, di rumah persiapan enggak mau lomba aja, biasa aja ya. Kalau nggak ada kesulitan tiap hari perawatannya tuh seperti apa? Perawatannya di umbaran ngembun ya, ngembun. Terus masuk umbaran, sehari di umbaran terus sehari? Tak pernah, ya di umbaran. Enggak, di dalam rumah tapi di umbaran? Di umbaran terus tiap hari. Habis di embun, di umbar? Ya, habis di embun langsung masuk umbaran. Kan bisa, ya sama itu. Enggak jemur? Sama sekali? Enggak sama sekali. Dan, yakin enggak jemur? Bisa ya. Main di bawah terus Mas. Kalau mau main hari Minggu masuk sanggar. Oh, baru hari Minggu masuk sanggar. Nah, hari Jumat masuk sanggar. Jadi ya, kan bulat gini enggak? Mandi sendiri sih. Terus. Oh, jadi enggak ngatur apapun ya, bisa dibilang ya. Cuma ngatur EF. Kalau boleh tahu berapa? EF-nya full. Sanggarnya ya 20. Atau semaunya atau full 20 tapi 20 ya. Habis enggak habis 20 itu. 20 habis tadi. Tapi habis. Ekstra food yang lain mungkin? Kada. Cacing. Pemberiannya seminggu dua kali. Cacing. Dulu burung ini sebelum seperti ini pastolnya pernah dimainkan enggak? Pernah umur 8 bulan baru main ke pastel, main satu kali juara tiga perdana kali aja ya, perdana satu kali. Setelah itu langsung istirahat satu bulan, langsung main ke dewasa juara satu kali, terus ngasih lagi sampai mabung itu enggak, terus main terus main ke event itu masuk bulan sekali gitu. Iya, main sekali enggak terlalu diforsir gitu. Enggak, tapi untuk si siapa namanya tadi, Gading Mas ini sekali main untuk satu event itu berapa sesi? 3 sesi, 2 sesi kuatnya masih segitu. Kalau pastelnya dulu mainnya 2 sesi mungkin jaga kondisi. Jaga kondisi ya. Untuk hari ini kan nyeri, kalau bisa dibilang dua piala ini juara satu semua ya. Oke. Hal istimewa apa yang dimiliki Gading? Istimewa dua si kerja pukulan dapat ya. Iya. Kayak begini. Juga bisa dibilang tadi saya lihat juga kayaknya kan semi natural gitu ya. Tegak. Isian dominan yang dimilikinya apa? Andalan ya, celilin, kapas tembak, labet, lari yang paling sering
ini mebelnya anu berarti diganti lagi ya? Enggak mesti. Enggak ya. Jadi sekali mak sehari naik ya bukan diganti. Masih gitu ya? Iya. Apa? Enggak tetap gitu. Enggak tetap. Pokoknya lagunya berubah-berubah. Berubah. Tapi mesti keluar lagunya. Masih keluar lagi. Ya. Ya. Variasi, variasi lagu. Variasi lagu. Enggak pernah. Oke. Ini kan selesai ya? Ya. Istirahat. Istirahat. Bisa dibilang untuk sesi berikutnya. Treatment apa yang dilakukan lagi? Enggak ada treatment. Ya cuma gini itu dikasih jangkrik, udah dikotong lagi. Udah dikotong. Iya. Jangkriknya semaunya atau gimana? Tiga. Jangkrik tiga. Cukup tiga. Enggak ya. Terlalu dinaikin. Iya, ya, awalnya kan panasan. Kerutuk? Ya, enggak kerutuk. Enggak main kerutuk. Ada yang cantik ya. Aku pengen tahu di rumah itu ada berapa burung? Cuma dua burung. Murainya Mas Rang. Ada dua murai berarti. Iya. Tapi jauh-jauh. Enggak ngefek ya ke si cacing? Enggak. Kalau udah terlalu enggak ngefek sih. Ngepek. Tapi kalau burung baru ya. Kamu gitu ya. Oke. Harga. Kita ngomong harga ini spesial. Ya. Buat teman-teman banyak yang nawarin tapi masih belum masuk ke hati, belum ya, belum cocok lah, belum cocok. Tapi kalau ada yang serak langsung dilepas gitu, insya Allah pasti pokok cocok lah harganya. Tadi ada yang nawar ya, pasti ada yang nawar mau ya. Oke, mungkin berapa digit itu? Penawaran masih 2 digit. 2 digit aja. Tapi digit. Kedepannya pasti dipakai terus ya ini. Iya. Buat gacauan utama. Buat gacauan utama. Oke. Pengalaman lebih apa yang dimiliki si Gatim dari event-event lain sebelumnya? Pengalaman Gatim ini kan main laberan cuma 2 kali gak salah. Langsung main ke eventnya dong. Laporan dari selama ini, selama dia selesai kemarin itu ya. Iya. Ke event aja. Burung muda. Burung muda bisa semuanya. Aku pengen tahu kasih tips dong cara pemasteran. Ini temanya variasi ya. Iya. Jadi itu seperti apa masteran? Mas Andi tunggu. Andi itu jarang-jarang. Jarang-jarang. Hidupnya apa aja? Itu jenggot, terus kapas tembak, koning, kemari, tambatan. Kalau koning sendiri itu cari yang lagu apa? Koningnya, aduh, lagunya itu. Apa? Bisa masih kan, mau masih apa ya? Remang-remang lagunya. Tapi ada pasti ada cerilin ya, cerilin kapas tembak mesti wajib itu ya. Pemasteran wajib pasti. Nah, pemasteran yang bagus menurut Mas Adi sendiri? Pemasteran bagus itu malam hari waktu istirahat. Kalau MP3 itu kasih ya, kalau burung hidup kan nggak mungkin bunyi ya, tapi mungkin jenggot bunyi malam jenggot jarang. Tapi tiap harinya memang dia sudah diumbaran, bunyi sama ya, masterannya, jadi masterannya masuk semua. Jadi dia masuk. Cepat sih nih. Gampang masuk ya. Ada masteran baru mesti gampang keluar, langsung keluar. Tahu tidak dari apa? Iya. Dapatnya dari trotol ya. Total. Nol ya. Iya. Masih berapa bulan ini? Dari trotol umur 3 bulan. Dapatnya udah istimewa. Alhamdulillah baik. Burungnya mau rezeki. Rezeki ya. Terus terima kasih bincang-bincangnya. Semoga ke depannya semakin sukses. Amin. Dapat pialanya terus terusan. Amin. Bisa naik terus harga. Amin. Oke. Yai.